Kalau kita perhatikan hari ini, sepertinya untuk hari H yang ditentukan oleh pemenang proyek, pemenang tender itu adalah bisa kita capai. Ini sedikit saja. Kalau ini tambah berat aja, persoalannya sudah akan kelar. Kita sebagai bupati, tentu setiap hari kita ikuti perkembangannya mungkin per jam gitu ya. Sampai hari ini sudah berjalan lancar, dan ini saya terima kasih kepada seluruh masyarakat Jembrana, dukungannya, dan tentu juga pada teman-teman pedagang, dan tentu juga dinas yang terkait dalam ini, seluruh jajaran SKPD Kabupaten Jembrana dan Prokopinda yang begitu siang malam kita sampai buat posko segala macam di sini untuk memberikan satu penyuluhan, memberikan satu penjelasan kepada masyarakat bahwa tujuan daripada revitalisasi pasar ini adalah tentu adalah sangat baik menuju Jembrana ke depan. Mungkin Pak untuk review ada kabar Pak? Ya, review sudah ada kabar, nanti mungkin secara detail Pak Kades yang bisa tahu berapa jumlahnya. Jadi sudah ada ukuran 3x4 sudah lebih dari 100, ukuran 3x3 juga begitu, dan saya rasa teman-teman pedagang sudah bisa menerima dengan bahagia begitu. Jarak Pos TV bersama membangun bangsa.